Bubur ayam menjadi menu andalan sarapan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ada berbagai topping tambahan yang bisa dinikmati untuk makan bubur ayam. Fitri dan temannya ingin pergi ke suatu tempat, namun keduanya justru nyasar. Mereka kemudian mampir ke sebuah warung bubur ayam yang ada di Jalan Bojongsari, Bandung, Jawa Barat. Mereka pesan bubur ayam lengkap dengan tambahan satu tusuk sate dan minum. Ketika selesai makan, dua gadis itu membayar kepada pedagangnya langsung, yakni Pak Teddy. Dua gadis ini dibikin kaget dengan total yang harus dibayarkan. Satu porsi bubur ayam yang dijual Pak Teddy dibanderol dengan harga Rp6.000. Bicara soal itu, baru-baru ini ada video viral tentang bubur ayam lengkap dengan harga hanya Rp6.000. Video viral tersebut diunggah pertama kali oleh akun TikTok Safitri3. Fitri yang kaget dengan harga bubur ayam semurah itu refleks bertanya kepada Pak Teddy. Pelanggan dari Pak Teddy mengungkapkan jika alasan beliau berjualan bubur ayam murah sekalian untuk bersedekah. Video ini langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet dan sudah ditonton sebanyak 6,2 juta kali. Tak sedikit warganet yang membandingkan dengan harga bubur ayam di tempat mereka jauh lebih mahal.